Assalamualaikum Sobat BJSL, kembali lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke Sobat, di video kali ini kita sedang selling Infinix Hot 9 ya. Dan buat Sobat sambil nonton, jangan lupa di klik subscribe-nya ya. Jangan lupa juga klik like dan share-nya. Ya Sobat BJSL, Infinix Hot 9 ini mempunyai spesifikasi yang mantap ya. Dia punya layar 6,6 inch Infinity O display, baterainya 5000 mAh, ada 4 kamera belakang. Terus untuk speakernya dia pakai DTS audio processing ya, jadi suaranya udah mantap banget nih guys. Nah untuk keamanannya sendiri ada fingerprint dan face unlock. Untuk UI nya Infinix menggunakan XOS 6.0 dengan berbasis Android 10. Infinix Hot 9 warna Ocean Wave ya teteh ya. Dicek dulu harganya di 1.949. Terlalu terang banget tuh, agak redup. Terus di dalamnya udah ada anti gores. Nanti kita pasang sekalian. Terus ada juga case-nya. Oh, dapat banget ya. Ya. Udah ada case bawaannya yang bening. Kalau misalnya sekarang itu nggak ada headsetnya tuh ya, tapi bisa. Ini untuk chargerannya. Kartunya udah ada barangkali mau sekalian? Belum ada. Mau sekalian barangkali ada di sini kartunya. Kartu apa? Ada Telkomsel, ada M3, XL, Smartfren. Nanti aja lah. Nanti aja. Buka kartunya. Terus dilepas aja teteh ininya boleh sekalian ya, untuk dicek ya. Gak mau habis. Ini benar-benar. Kartunya bisa pakai dua kartu SIM 1, SIM 2 ini untuk memori. Iya, bisa. Ukurannya nano teteh. Iya. Ini yang tanpa flash, untuk flashnya iPhone 11 ini. Ini untuk flashnya ya. Iya. Nah, terus ini ada makro, jadi nanti kalau misalnya tulisan yang kecil ini masih bisa ya, jadi lebih ke nah bisa dilihat juga sekarang tulisan tulisannya biasanya kan ngeblur gitu, semut gitu lagi ya, iya. Jadi yang kecil tuh bisa terlihat ya, tulisan lebih dekat juga jadi lebih jelas gitu. Biasanya kan kalau ini yang pakai biasa itu agak burung gitu. Terus ini ada kamera, ada beauty juga biar nggak usah edit. Terus ada bokeh, terus ada juga tinggal di ini aja ya teh, panorama dan yang lainnya. Untuk kamera depannya di klik sini, tanpa flash, ini yang flash itu nggak ada. Kalau ini kayak ini, nah hybrid sedesan gitu. Juga sama, ada mode portrait juga untuk kamera depannya, jadi fokus ke tetenya, yang belakangnya blur. Untuk emailnya sudah punya tete atau barangkali mau bikin sekalian? Nanti bikin lagi aja lah, soalnya nanti, yang dulunya tuh gak lupa passwordnya. Oh iya. nanti aja atau yeah. Sekalian barangkali pakai wifi di sini gitu? Enggak, nanti aja. Nanti aja. Tahu BJSL dari mana tuh teh? Di internet sih. Oh, langsung search gitu. Oh, gitu mau apa namanya? Mau kemana gitu kan? Ternyata ada rekomendasi di Google. Oh, dari Google. Iya. Ya, suka udah. Nonton channel YouTube juga barangkali? Suka sih. Ada BJSL, kita juga suka buat video unboxing kayak gitu, barangkali kita suka lihat. Memang dari awal pengennya Infinix ya.
Dulu sih pengennya Redmi, cuma yang RAM-nya sedikit aja, tapi udah nggak produksi katanya. Pas kemarin kesini tuh, pas belum kemarin. Pernah kesini juga sebelumnya? Iya, nanyain yang Redmi, ternyata udah nggak ada. Karena emang ada yang launching. Iya, jadi yang Redmi Pro. Lebih suka ke Infinix ya? Iya, pas lihat lagi, ya udahlah ini aja gitu. Sesuai budget juga sih ya. Untuk kartu garansinya atas nama siapa teteh? Ojan aja. Ojan. Pakai J. Iya J biasa. Alamatnya? Di Sumberjaya. Sumberjaya. Sumberjaya tuh dari kabupaten Cirebon. Arah Cirebon mau ke Cibaringin. Nabati. Lumayan ya. Iya. Nomor handphonenya teteh? 085-621-6765. Handphonenya mau langsung dibawa aja atau disimpan di dusnya tete? Di dusin lagi aja. Di dusnya aja. Sebentar ya dipasang dulu anti gores. Chargernya sama case-nya sudah di dalam. Kalau misalnya ada apa-apa, tinggal dibantu ke sini juga ya. Garansinya 1 tahun dari Infinix-nya ya. Kecuali jatuh sama kena air itu bukan nama segaransi. Garansi tokonya 1 hari. Boleh minta fotonya teteh? Di foto sama handphonenya ya? Pegang aja ini ya. Oke. 2, 3. Oke. Baterainya masih ada setengahnya, barangkali mau di-charge dulu boleh, mau di langsung dipakai juga bisa.